Cinta Senapan Angin. Jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airival Kediri, Jawa Timur. Nah, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya sahabat bidler. Nah, kali ini kita akan menguas kerja dari senapan angin subfusion yang sudah ready stock di Jaya Airival ya sahabat bidler. Nah, jadi di belakang saya ini sudah ada beberapa jenis senapan angin subfusion yang nantinya akan kita ulas harganya dan spesifikasinya ya. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airival. Oke, langsung saja kita akan menguas spesifikasi dari senapan angin subfusion ya sahabat bidler. Jadi yang pertama atau yang paling atas ini ada senapan angin subfusion 2565 Gamo Kamuflase ya. Untuk yang kedua yaitu ada senapan angin subfusion 2565 Classic Coklat Chrome. Lalu untuk yang paling bawah ini ada senapan angin subfusion Gamo Hitam Chrome ya sahabat bidler. Dan untuk yang sebelah kiri yaitu ada senapan angin subfusion 2565 Gamo Hitam Chrome ya sahabat bidler. Lalu untuk yang paling bawah yaitu ada senapan angin subfusion 2255 Gamo Hitam ya. Nah, kali ini saya akan menguas spesifikasi dari senapan angin subfusion 2255 Gamo Hitam ya sahabat bidler. Nah, senapan angin ini sangat cocok untuk berburu hewan kecil seperti tikus, tupai, dan hama lainnya ya sahabat bidler. Nah, untuk pengisian angin dari senapan angin ini yaitu menggunakan sistem pompa tangan atau uklik dengan minimal pompanya yaitu 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya sahabat bidler. Nah, untuk varian popor dari senapan angin ini yaitu memiliki varian popor Gamo Hitam ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya, yaitu memiliki warna full hitam seperti ini ya. Nah, untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu 55 cm dan diameter atau OD tabungnya yaitu 22 cm ya sahabat bidler. Nah, senapan angin ini termasuk senapan angin yang paling murah ya sahabat bidler, yaitu dibanderol dengan harga 900-an loh. Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan senapan angin ini yang sangat cocok untuk kalian yang masih pemula ya sahabat bidler. Nah, mungkin bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin subfusion dari Jaya Airival ya sahabat bidler. Oke, bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin subfusion ini bisa langsung chat admin Jaya Airival ya sahabat bidler. Nah, untuk informasi pembelian senapan angin dari Jaya Airival ini bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ini ya sahabat bidler. Oke, mungkin itu saja ulasan dari senapan angin subfusion yang sudah ready stock di Jaya Airival ya. Bagi kalian yang memiliki request video lainnya atau memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya, atau bisa langsung chat admin Jaya Airival ya sahabat bidler. Nah, oke, sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airival ya. Oke, semoga bermanfaat ya sahabat bidler. Dan saya mohon undur diri, terima kasih dan salam bidler.